Jadi begini, Mbak Prima. Pas tadi aku ke depan cari sinyal, tiba-tiba HP aku jatuh. Terus kecebur di kolam. Terus? Maksud aku kesini mau... Maksud kamu datang kesini supaya kantor ganti kamu dengan handphone yang baru? Karena handphone kamu kecebur, gitu? Nah, itu tahu. Mbak Prima benar. Gini, Arin. Kondisinya kantor tidak akan mengganti handphone karyawan yang rusak karena kecerobohan karyawan itu sendiri. Kecuali kalau ada kerusakan atau kesalahan teknis yang berhubungan dengan aplikasi. Sebelum kamu kerja di sini, kamu bacakan SOP-nya. Kita nggak bisa tanggung hal itu, ya? Oh, begitu ya, Mbak. Ya udah deh kalau gitu, aku permisi dulu ya. Wah, ada apa ini? Pada seneng kan aku datang? Ayo Bon pulang beli AC buat Mami. Iya. Tadi Boni sempat masuk ke ruangan, terus sedikit ngacak-ngacak kerjaan teman-teman. Boni, kan papi sudah bilang, jangan nakal. Maafin Boni ya, Pi. Tadi Boni nggak sengaja jatuhin HP temennya papi, Tante Rina. Sampai masuk kolam. Hah? Nyemplungin HP? Masuk kolam? Kenapa? Gantinya pakai duit apa? Aduh. Ah, ini si Rina nih. Mul. Mbak Rina. Ini ada sedikit uang buat ganti HP, Mbak. Ya ampun, apaan sih Mas Mo? Enggak, gue gak mau terima. Enggak Mbak, ambil aja. Beneran, gak apa-apa nih Mas Mo. Iya, gak apa-apa Mbak. Sekali lagi maafin Boni ya Tante Rina. Gak apa-apa, karena kamu udah minta maaf, aku punya hadiah buat kamu. Iya, makasih ya Tante Rina. Ayo Bi, kita jadikan beli AC. Gak jadi Bon. Uangnya sudah habis buat ganti HP. Oke, Mbak. Iya. Mas ya? Iya. Kasih. Iya. Nah, masih ada pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaannya adalah, apa sih nama obat masuk angin yang dibeli sama Shelly untuk kakek-kakek penumpangnya? Nah, akan ada hadiah nih untuk dua pemenang. Dan tapi pajaknya ditanggung sama kalian ya. Oke, caranya gampang banget. Jawab pertanyaan tadi dan kirim ke account Twitter @netmediatama dan juga @okjack_net. Dan jangan lupa mention ke akun Twitter radio di bawah ini sesuai dengan kota kalian masing-masing. Dan kalau Mami pergi, siapa nanti yang nyuci bajunya Papi? Jadi gak pernah ganti, bau dong. Cie cie. Aroma tubuhmu. Beras kencur. Ya, orang selalu pengen yang merah. Gak bisa dicik. Basna, itu semangka merah bukan? Iya. Eh, aja lo apaan punya gue? Please dong, Mbak. Soalnya ada pelanggan nih pengen banget semangka warnanya merah. Eh, emang lo kira lo doang yang punya pelanggan? Gue juga punya. Lagi ngidam, lagi enggak, enggak ada. Dah. Pelit. Ya, emang. Kasih Mas mau di-servis juga. Kasih aja saya enggak punya. Udah lihat-lihat gue ke dalam. Tenang aja, saya kasih diskon. Ayo, Mas. Saya mau AC dua pintu ada. Makanan yang paling enak. Apa? Eh, gue tau pasti lo kelaparan kan? Paham banget sih. Kayaknya udah hafal nih ngurusin anak kosan. Jadi inget mantan ya.